السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أولياء الناس والعلماء العام وخصوصا إلى شيخ الناس وخصوصا وخصوصا إلى أبو حليم من شبال الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung muzakarah kitab Munyatul Musalli pada muka surat 3, iaitu sambungan pada mana? Cuba baca sikit. Dan dikendaki dengan solat. Ustaz, baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan dikehendaki, yakni dan yang dikehendaki dengan salatil mustatu, iaitu sembahyang asar. Baik. Yang mana dahulunya ya, musannif mendatangkan ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran tersebut Allah Ta'ala perintah kepada orang yang beriman agar peliharakan sembahyang yang 5 waktu. Hak dulunya, hafizu ala salawat wa salatil wusta. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan pula kepada orang yang beriman supaya memeliharakan sembahyang wusta. Maka yang dikehendaki dengan sembahyang wusta tu, berbagai pandangan di kalangan ulama' lah, hak telah kita rayak dah. Tetapi dalam kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud nak rayak begini. Kalau begitu, apakah yang dikehendaki dengan salatil wusta yang Allah Ta'ala perintah kepada orang yang beriman agar memeliharakan solat wusta? Dan yang dikehendaki, kalau di pondok agak, kalau yang dikehendaki ni dia kecek murak,
Ai kecek murak, murak. Bahasa Arab panggil muradun. Tapi di belah patani bahasa Arab muradun tu diwak ke dalam bahasa Melayu. Ah murak. Bahasa Melayu kita gapo? Yang dikehendaki. Kalau begitu apa murak? Salatul wusta. Dan yang dikehendaki dengan salatil musta tu iaitu sembahyang asar, iaitu sembahyang asar. Inilah pendapat mu'tamad hak di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Tak begitu, pendapat mu'tamad di dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Ha, ada juga setengah pandangan yang dikehendaki dengan salatil wusta tu, setengah pandangan wayak sembahyang subuh. Ha, setengah pandangan duk wayak salatil wusta tu sembahyang berjemaah. Atakhilah ulama' lah panjang lebar tu. Cuma hak dalam kitab musalli duk wayak yang dikehendaki dengan salatil wusta tu iaitu sembahyang asar. Kalau begitu apa sebab nak ditentukan dengan sebut suku salatil wusta di dalam firman Allah? Apa sebab? Nah, adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia akan sembahyang asar tu hak dalam firman Allah salatil wusta tu yang dikehendaki dengan salatil wusta sembahyang asar. Ha, kalau begitu apa sebab ditentukan dengan menyebut sembahyang asar suku kira pula? Apa sebab? Ha, adapun sebab ditentukan dengan menyebut akan dia akan sembahyang asar tu, ha, kerana kelebihannya sembahyang asar dan kerana mulianya sembahyang asar. Ha, lebih dan mulia atas yang lainnya, lain daripada sembahyang asar. Ha, sebab tu ditentukan dengan menyebut sembahyang asar kerana kelebihan dan mulianya sembahyang asar tu atas yang lain daripada sembahyang asar. Ha, sebab tu. Ha, sebab tu habis situ. Ha, kemudian musannif nak royak asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat hafizu ala salawati wassalatil wusta. Dia nak royak apa sebab turunnya ayat tu. Royak kalau mengaji ilmu tafsir kok dipanggil asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat nak cerita. Dan adalah sebab diturunkan ayat, dan adalah sebab diturunkan akan ini ayat. Nak gitu. Ha, sebab diturunkan akan ini ayat. Mana? Ayat hafizu ala salawati wassalatil musta. Apa sebab? Dan adalah sebab diturunkan akan ini ayat ni, akan ayat hafizu ala salawat wassalatil wusta. Apa sebab? Kerana memudahkan, kerana hendak memudahkan akan sembahyang. Memudah tak kala takut, tak kala bersangatan takut oleh orang Islam ketika dalam peperangan.
Sebab tu diturunkan ayat hafizu ala salawat wassalatil musta. Sebab apa diturunkan ayat tu? Kerana elak tu. Alasan bagi sebab diturunkan akan ini ayat. Kerana hendak memudahkan akan sembahyang, memudah tak kala bersangatan takut oleh orang Islam ketika dalam peperangan. Dipanggil sembahyang syiddatul khauf. Kerana nak memudahkan sembahyang, tak kala bersangatan takut oleh orang Islam ketika peperangan. Sebab itu diturunkan ayat hafizu ala salawat wassalatil musta tu. Sebab itu. Kemudian nak oi ceritalah. Cerita sebab diturunkan akan ayat hafizu ala salawat wassalatil musta. Nak oi cerita. Dia tergini. Bahawasanya adalah orang Islam. Orang Islam yang dimaksudkan di sini ialah sahabat Nabi. Itu orang Islam. Bahawasanya adalah orang Islam, yakni sahabat Nabi serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah peperangan. Kata setengah riwayat-riwayat peperangan Badar. Kata setengah. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setengah daripada peperangan, yakni dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku bila weh? Peperangan Badar berlaku bila? Dahu. Allah 17 Ramadan. Tu pada tahun yang ke 2 Hijrah. Tu. Berapa jumlah tentera Islam tekah tu? 313. Berapa jumlah tentera musyrikin? 1000 orang. Berlaku di bulan Ramadan. Dia kata adalah orang Islam, yakni sahabat Nabi serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu pada setengah daripada peperangan, yakni perangan Badar. Padu sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sembahyang Zuhur tu sembahyang atas jalan adat, atas jalan kebiasaannya ni Rasulullah. Sembahyang Zuhur macam biasa, 4 rakaat macam biasa. Ini sebelum diturunkan lagi ayat hafizu ala salawat wassalatil usta. Belum lagi turun ayat tu. Tekah tu sampai masuknya waktu Zuhur, sahabat Nabi dengan Rasulullah duk sembahyang Zuhur atas jalan biasa. Atas jalan biasa, Zuhur 4 rakaat buat acang biasa. Dan adalah musyrikun, yakni mereka yang kafir. Itu musyrikun, yakni musyrikun Mekah lah. Dan adalah musyrikun, yakni orang kafir Mekah, hampir, yakni dekat dengan mereka itu. Mereka itu orang Islam. Terkaduk sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk maya Zuhur, tekah tu orang kafir Mekah dekat sangat dah dengan orang Islam. Diwak apa? Melihat ia musyrikun Mekah tu akan muslimin. Akan muslimin, yakni akan orang Islam duduk semayang Zuhur. Duduk tengok. Maka manakala selesai mereka itu,
mereka itu muslimin. Domain mereka itu wajib bagi muslimin. Maka manakala selesai mereka itu muslimin, selesai daripada sembahyang, yakni sembahyang zuhur. Selesai daripada sembahyang zuhur. Kata setengah, yakni berkata oleh setengah. Berkata oleh setengah daripada musyrikin, yakni daripada musyrikin Mekah. Diroyak aguan ni, dia kata begini. Diroyak ni ketika selesai dah orang Islam tu daripada sembahyang zuhur, siap sembahyang dah, lepas tu berkata oleh setengah daripada musyrikin, yakni musyrikin Mekah. Diroyak aguan ni, dia kata begini. Jikalau kamu gerempok, faham gerempok? Orang tak panggil gepok. Gepok tu apa? Kalau pepoh aku tahu, kata orang pepoh ni gerempok, gepok. Apa gepok? Gempok di sini dengan makna serang. Tu tuannya gerempok. Jikalau kamu gerempok, apa gerempok? Yakni serang. Tu kok mana mengaji kita ada. Pandai demo lah, tulis ke mana pun. Baik, tu gerempok mana serang. Atas mereka itu muslimin. Serang tu bila? Serang di dalam sembahyang mereka itu muslimin. Hak ni kata setengah daripada orang musyrikin Mekah. Dia kata, kalau sekira kita pergi serang, tekoh orang Islam duk mayang zuhur takdi, dia kata, nescaya mengena. Gapa mengena? Yakni dapat kemenangan. Itu makna mengena. Nescaya mengena, yakni dapat kemenangan kamu akan mereka itu muslimin. Diroyak ni, tekoh orang Islam tu lesah dah daripada sembahyang zuhur. Lepas lesah dah daripada sembahyang zuhur, berkata oleh setengah daripada musyrikin Mekah. Ya lagu mana? Kalau tadi kita pergi serang, tekoh orang Islam duk sembahyang zuhur, menang tak dia. Menang tak dia lah kata. Maka lepas setengah daripada orang musyrikin Mekah wayak, maka wayak pula oleh setengah daripada musyrikin Mekah lain. Dia tiga ni. Maka berkata setengah, yakni berkata oleh setengah. Yang lainnya nya daripada musyrikin Mekah. Hak lain duk wayak pula. Ayat agama dia tergini. Bahawasanya bagi mereka itu muslimin, kemudian ni dengan makna selepas. Itu makna kemudian. Kemudian yakni selepas daripada sembahyang ini. Sembahyang ini ialah sembahyang zuhur, tu sembahyang ini. Ini kata oleh setengah orang musyrikin Mekah lain pula. Dia kata bagi orang Islam selepas daripada sembahyang zuhur, terlebih, ini ada lagi sembahyang yang terlebih kasih anak kita. Ada lagi sembahyang yang terlebih kasih kepada mereka itu. Mereka itu orang Islam. Daripada bapak tu takluk pada kata lebih kasih. Terlebih kasih daripada bapak mereka itu orang Islam, dan terlebih kasih daripada anak-anaknya orang Islam. Hak ni siapa raya?
iaitu setengah daripada orang musyrik Mekah hok lain pula. Iroyak ai bagi orang Islam selepas daripada sembahyang Zuhur ni ya ada lagi sembahyang hok lebih kasih bagi mereka itu orang Islam. Lebih kasih daripada pak dengan anak dia. Ha, masa tu kaki lepas daripada sembahyang Zuhur ni, lepas tu kita serang, lepas tu. Yakni yang dikehendakinya hanya mereka yang dikehendakinya hanya setengah daripada musyrikin tu. Yakni yang dikehendakinya hanya setengah daripada mereka itu, mereka itu orang musyrikin, ialah sembahyang asar. Hak digoyak ada lagi sembahyang yang lebih kasih kepada mereka itu orang Islam daripada pak dengan anak dia. Ha, yang dikehendakinya yang setengah musyrik Mekah tu ialah sembahyang asar. Ha, sembahyang asar. Pas pada tu kok maka turun oleh Jibril alaihi salam turun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sembahyang, yakni dengan mengajar takdir, dengan mengajar akan sembahyang kaifiyah syiddatul khauf. Itu kau ni nak gini dengan mengajar akan kaifiyah sembahyang syiddatul khauf, nak gitu. Ha, nak hok mana Najib kita tengok balik tu. Hok naknya dengan mengajar akan kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Gapo kaifiat? Yani akan cara-cara dan peraturan-peraturan tu kaifiat. Syiddatul khauf ialah sembahyang ketika bersangatan takut. Pas pada tu gak turun oleh Jibril alaihi salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun dengan mengajar akan kaifiat sembahyang syiddatul khauf. Ha, maka Jibril pun turun atas Nabi ajar cara-cara sembahyang ketika bersangatan takut di dalam peperangan. Dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Dia ada empat cara yang disebut dalam kitab Matla'ul Badrain. Cuma nak ajar satu cara. Kalaulah tentera kapal duduk di hadapan kita, di hadapan arah kiblat dia panggil. Maka kalau kita buat contoh semayang subuh, maka dalam peperangan pun sunat lagi sembahyang dalam keadaan berjemaah. Tekoh perang pun. Kita dah perang, dah jemaah dah. Ha, ni tekoh perang, sunat lagi duk semayang berjemaah. Kita ambil contoh sembahyang subuh. Semayang subuh, dia ada seorang tu imam, tuat contoh ada dua soh. Lagu mana cara? Kami tengok molek. Tengok molek. Pada ketika tu imam takbir rakaat pertama, Allahu Akbar. Maka dua soh, tamu soh kedua takbir. Soh sama, timah takbir Allahu Akbar. Maka kedua soh takbir Allahu Akbar. Ha, lepas tu soh yang kedua hak alik belakang kawah. Boleh faham tak? Tu imam soh tamu soh kedua. Tu imam takbir Allahu Akbar, soh tamu pun akak takbir, soh kedua pun akak takbir. Lepas pada tu soh kedua akak pistol jaga. Okey.
Lepas gogeng-gogeng Tok Imam baca petihah gitu begini, Tok Imam rokok. Maka sah pertama sahaja rokok. Sah kedua jaga dengan napang. Jaga gitu. Ha gitu jaga. Siapalah Tok Imam naik rakaat kedua. Ha dak. Lepas Tok Imam naik rakaat kedua, maka sunat Imam baca surah panjang. Maka lepas tu Imam naik rakaat kedua, Imam sunat baca surah panjang, maka soh kamu pula ambil alih jaga. Soh yang kedua lesakan sembahyang zuhur, sembahyang subuh, hak rakaat pertama tadi. Apa? Siapalah gogeng-gogeng naik rakaat kedua, tu Imam pun rokok. Betul Imam rokok, soh kedua sahaja rokok. Sapalah kepada tahiyat akhir, barulah soh pertama lesakan semayang subuh rakaat kedua sehingga duduk tahiyat akhir dan dan beri salam bersama dengan imam. Tu cara semayang ketika nak perang. Okay, tak jangan buat lagi ya, terlagi pasti perang. Boleh hamah semayang lagu ni. Ha, dia ada 4 cara semayang syiddatul khawf. Dan bukan sahaja semayang bersangatan takut ni, bukan ketika dalam perang sahaja. Kata ulama, diwak contoh kita pergi dalam hutang, nak buru kaca ke, buru sedap kira lah. Gi orang panggil zuhur, pas zuhur tu pergi. Gi dalam hutang, nak pergi buru usa. Bini ngidang, nak akan usa, anak sulung. Gi tu, tengok jam pukul 6:30. Dak yang zuhur lagi. Usah tak ada seko. Lek ah. Dalam nak balik tu biarlah pada hutang tu. Imam wi salam. Assalamualaikum kuana. Ha satu gitulah. Kata dak kuana-kuana kelari. Tekoh lari tu daripada hutang wakil bau pak mamang. Totoh lari. Tengok pada jam lagi 5 minit nak maghrib, maka kena semayah. Main gone dalam lari tu. Nampak? Akad takbir. Allahu Akbar. Ha? Maka kiblat, ha? Kita kosak arus depan tu lah kiblat. Lepas tu, baca petihah lah. Ha? Baca petihah, gogeng. Rokok mana? Ha? Rokok pun jangan peti. Terima kejang rokok betul. Kejap-kejap. Bahan puak dia. Ha? Ha, rokok tekoh kita dulu. Ha? Dari tu. Ha, gitu. Nanti dah, saya gitu. Pada, gitulah. Ah, dipanggil semayang ketika syiddatul khawf. Ha? Ada kodoh lah. Tak ada kodoh-kodoh dah. Sesah. Ada dia mayang dah. Dipanggil sembayang syiddatul khawf orang panggil. Sama juga kita tengok mayang sedik. Kata ulama, semayang tu tengok pada jam lagi orang panggil nak asal dulu dah. Kita baru sampai sedik mayang zuhur. Baru rakaat pertama, orang curi beg. Beg duit. Buat apa dia? Ha, kerja. Masa kerja, boleh sambung mayang. Boleh sambung mayang. Masa kerja. Tapi cara kata ulama, tak boleh cakap. Warna ke imam? Senyap dah. Ngelimang. Geni. Geni lagi kiri kona. Mayang itu. Nampak? Ha? Boleh mayang tekoh tu. Rokok, ha, syarat kepala. Ha, nak terawak, aku curi hari ni, aku kejar aku. Terawak mayang. Ha, ada awak hari tu, tak tahu. Tu mayang lah aku tu, boleh. Orang panggil. Ha, ni ada ke patut, pas orang kat kepak bekerja. Di mana aku tak kerja? Memayang, apa ada aku. Kerja lah. Di mana, kalau pas mayang aku kerja, ada lah. No, ada kot cerita. Di Majlis Itar Zahrah, masa Ma'ah Jirah, pertama dah. Muslimah beg duit ada bahang ha panggil. Dah apa buat tidak kerja? Acik ayah setel. Ada tu kerjalah. Pasal ambil tu juga bal. Jangan dolok gitu. Is dah. Bila tu buat orang ni. Kalau buat kata. Ada bodoh mu. Habislah 4000 satu. 4000 ilang nak kuci kereta. Ha? Oh? Nak elok kuci. Dah tu parti je nampak. Ambil apa? Nampak tangan ambil duit lagi. Dia buat gitu, nampak gitu.
Jerit pun tak apa pun tak. Ada pandang. Okay. Ha. Kalau kita guna bangkabak putih, terajar lagi ni. Guna apa? Oh, teramai, teramai. Teramai, saya tengah bayi, saya nakut saja. Teramai, nampak kepiah, saya nalang. Hani panggil kisah turunnya ayat hafizu ala salawat wa salatil ustah. Bah tu. Ha. Hani kata syadaw, maka tilih olehmu, maka tengok olehmu, akan betapa kelebihan sembahyang asar. Tengoklah, dia kata. Dan tilih olehmu, akan nyatanya nya kelebihan asar tu. Hingga mengetahui segala musyrikin akan kelebihannya nya sembahyang asar. Sebab itu Allah panggil Allah Taala sebut secara khususiah wassalatil wusta. Sebab nak kata sembahyang wusta tu ialah sembahyang asar. Lebih tak lebih sembahyang asar, sehingga orang kafir Mekah pun tahu lebih tak lebihnya sembahyang asar. Maka turunlah ayat hafizu ala salawat wassalatil wusta. Dan lagi firman Allah Ta'ala, munibina ilaih. Hak ni kiraan martabak sembahyang yang keberapa dah ni. Ingat tu. Pertama martabak al-muhafizin. Martabak pertama. Martabak sembahyang yang kedua al-muqimin. Martabak sembahyang yang ketiga al-khashi'in. Yang keempat ad-da'imin. Bukan ad-da'i, ad-da. Ad-da'imin. Yang kelima al-munibin. Hak kelima. Hak keenam muhibbin. Yang ketujuh mahbubi. Bukan Mr. Bin, mahbubin. Sebut malai. Mahbubin. Jadi, hak ni kiraan martabat sembahyang yang kelima. Itu martabat munibin. Bahak ni. Munibina ilaih wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Ha tu. Tengok terjemah. Kembali kamu, hei segala mukminin. Hei segala mukminin tu tafsir. Waalaikum. Kembali kamu tu terjemah ayat munibin. Kembali kamu. Siapa kamu? Hei segala mukminin. Kembali kepada Allah, yakni kembali kepada taat akan Allah. Ning munibin Allah panggil. Kembali kamu kepada taat akan Allah. Wattaqu, dan takut akan dia Allah. Dan dirikan, yakni dirikan, yakni dengan zahir dan batin tu dirikan oleh kamu akan sembahyang tu. Wa aqimus solah, dan dirikan oleh kamu akan sembahyang, yakni dengan zahir dan batin tu. Terjemah ayat wa aqimus solah. Wa la takunu minal musyrikin, dan jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Tulis sikit. Betul kata, janganlah ada kamu daripada orang musyrikin. Tulis betul musyrikin tu. Bahkan kamu daripada orang muwahhid. Muwahhid ni orang yang mengesakan Allah.
Bahkan kamu daripada orang yang mengesakan Allah, lagi yang ikhlas, lagi yang ikhlas akan ibadah kepada Allah. Yang ikhlas akan ibadah kepada Allah dan tidak berhajat, dan tidak berhajat dan berkehendak kamu kepada yang lain. Itu makna jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Itu terjemah ayat wala takunu minal musyrikin. Patu syadahu nak wayak sesirah pula. Maka makna inabah, maka makna yang dipaham daripada inabah, mana munibin tu, maka makna yang dipaham daripada inabah tu ialah kembali kamu kepada Allah. Baik. Apa maksud kembali kamu kepada Allah? Tulis itu. Yakni martabat sembahyang yang kelima ialah, yakni martabat sembahyang yang kelima ialah martabat munibi. Martabat munibi, iaitu ketika seseorang itu, iaitu ketika seseorang itu mengerjakan akan ibadat, maka lenyap, maka lenyap di dalam pandangan mata hatinya itu, maka lenyap dalam pandangan mata hatinya itu akan yang lain daripada Allah. Atu martabat sembahyang hak kelima, martabat munibi, martabat orang kembali kepada Allah. Lenyap dalam pandangan mata hati akan yang lain daripada Allah. Ini martabat sembahyang yang kelima, martabat munibin, martabat orang yang kembali kepada Allah. Lagu mana? Tekoh duduk semayang tu, maka lenyap dalam pandangan mata hati dia tu akan yang lain daripada Allah. Ini martabat sembahyang hak kelima. Hak ni sama telah lah kita. Martabat al-muhafizin, hak pertama tu pun berat dah. Hak ni hak kelima, sama telah hak panggil. Dan taqwahu, hak betulnya dan ittaquhu. Dan ittaquhu. Dan ittaquhu itu, ini wattaquhu tu. Dan ittaquhu itu ialah takut akan, takut oleh kamu akan Allah. Tu ittaquhu. Dan makna ittaquh, dan makna yang dipaham daripada ittaquhu itu ialah takut akan Allah. Baik. Tulis sikit betul kata takut akan Allah. Tulis sikit untuk tertakut akan Allah. Ketika hati seorang itu, ketika hati seorang itu sentiasa ingat akan Allah, ketika hati seorang itu ingat akan Allah,
dan tidak ingat akan yang lain daripadanya. Maka ketika itu akan timbul takut hanya kepada Allah, dan tidak takut lain daripadanya. Dan jika dalam hati masih ada lagi takut akan yang lain daripada Allah, maka hati kita ketika itu ada sifat munafik dalam ibadah dipanggil. Ada sifat munafik dalam ibadah. Habis. Jadi nak boleh timbul takut, dia mesti kena kembali kamu kepada Allah. Nak kembali kamu akan Allah dengan makna ketika duduk semayang, wilnya segala yang lain daripada Allah. Lepas kita boleh lenyap dalam pandangan mata hati akan yang lain daripada Allah, tekah itulah dia akan timbul rasa takut dan gerung hanya pada Allah. Tekah tu. Habis itu. Dan erti, yakni dan makna iqamati solah, dan makna yang dipaham daripada iqamati solah tu mana? Wa aqimus solah tu. Dan makna yang dipaham daripada iqamati solah tu iaitu mendatang. Apa mendatang? Yakni mengerja. Mengerja dengan dia sembahyang. Mengerja atas wajah, yakni atas jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Apa maksud mengerjakan atas jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala? Iaitu sembahyang zahir dan batin. Tu mengerjakan dengan sembahyang atas jalan yang disuruh oleh Allah Ta'ala, iaitu sembahyang zahir dan batin, baru dipanggil mendirikan sembahyang. Sembahyang zahir dan sembahyang batin. Sembahyang zahir sempurna segala rukun dan syarat, dan sembahyang batin hadirkan segala sifat kehambaan dan hadirkan khusyuk. Atus sembahyang batin kelatan di kabur. Habis itu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hingga alif lam kha, gapa benda alif lam kha nak cikguan ni? Ingat taruh
Alif lan kha makna ila akhirih. Jangan baca alakh. Baca balah tu nampak baca baharambah. Alif lan kha makna ila akhirih. Boleh? Nak cikgu ni. Alif lan kha. Temung tak? Temung? Tak temung? Ha, mana aku atas seko hari ni. Tak temung alif lan kha situ? Ha, kenapa alif lan kha? Ingat. Ila akhirih. Al-Kha ni panggil rumus. Simpul daripada perkataan ila akhirihi. Ha, tulis. Bahasa Melayu, hingga kesudahan. Bahasa Arab, ila akhirihi firmangnya firmang Allah. Wallazinahum ala salatihim yuhafizun. Hingga kesudahan firman Allah, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Ha, ni dalam surah Al-Mu'minun ni. Itulah ayat qad aflaha al-mu'minun. Tu ayat pertama. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tu ayat kedua. Ayat ketiga, ayat keempat, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Ayat kelima. Tengok terjemah. Senya. Yakni sesungguhnya. Itu senya. Senya. Yakni sesungguhnya. Telah dapat kemenangan segala orang yang mukminun. Yakni telah dapat keuntungan dan juga bertuah. Termasuk dapat kemenangan. Tulis kitab senang. Tulis buku payuh. Sesungguhnya telah dapat kemenangan. Yakni telah dapat keuntungan dan bertuah. Siapa yang dapat keuntungan dan bertuah? Segala orang yang mukminun, iaitu segala orang yang beriman. Allah Ta'ala janji segala orang yang beriman, Allah Ta'ala janji dapat keuntungan dan dapat bertuah. Kemudian dikata iaitu orang yang mukminun, gitu. Kita demo. Ha? Waalaikum. Itu lebih. Itu lebih. Iaitu orang yang mukminun, iaitu. Maka, iaitu orang yang mukminun tu waalaikum. Waalaikum. Itu hal lebih. Hal lebih, hal lebih. Hanaknya iaitu orang. Mana kita ada? Adapun iaitu orang yang mukminun tu lebih. Maka baca gini lah. Sesungguhnya, telah dapat kemenangan, yakni telah dapat keuntungan dan bertuah. Siapa? Itu segala orang yang mukminun, segala orang yang beriman. Ha, lepas tu iaitu orang. Ha, kita dah dulu. Adapun orang yang mukmin tu lebih. Iaitu orang yang mukminun yang dapat keuntungan dan bertuah tu, iaitu orang yang ada mereka itu orang tu khusyuk. Ini sifat orang mukminun yang Allah Ta'ala pasti janjikan keuntungan dan janjikan bertuah. Mana sifat orang mukmin yang Allah Ta'ala janjikan keuntungan dan bertuah? Yang pertama, orang yang ada mereka itu orang tu khusyuk. Khusyuk. Gapo khusyuk? Ya'ni, inok mari tafsir. Khusyuk. Ya'ni tetap
anggotanya seorang tak kala sembahyang. Itu makna khusyuk. Apa khusyuk? Yakni tetap anggotanya seorang tak kala sembahyang. Tulis itu. Tetap anggota, tulis itu. Ini tafsiran atas jalan lazim. Ini tafsiran atas jalan lazim. Lazim mana? Apabila lazimlah tetap hati, maka lazimlah jadi tetap anggota. Dipanggil tafsir atas jalan lazim. Tidak akan hasil tetap anggota melainkan hasil dengan tetap hati lebih dulu. Bila tetap hati, maka automatik jadi tetap anggota. Jadi orang yang Allah Ta'ala jamin dan janji keuntungan dan bertuah ialah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk, bila khusyuk, tak kala sembahyang. Orang ni Allah Ta'ala janji keuntungan dan Allah Ta'ala janji bertuah. Ni orang ni. Orang yang hatinya khusyuk. Bila hati khusyuk, maka tetap segala anggota. Orang ni yang Allah Ta'ala janji keuntungan dan bertuah. Dipanggil. Hingga akhirnya waktu ila akhirihi tadi. Hingga akhirnya. Hanya hingga akhir firmannya. Nya itu lebih. Hingga akhir firmannya, firman Allah. Mana? Dan segala orang yang adalah atas sembahyang mereka itu orang memeliharakan dia, kan dia orang, kan dia sembahyang. Ini sifat orang mukmin yang Allah Ta'ala janji keuntungan dan bertuah, iaitu orang yang jaga mayang. Orang ni yang dapat keuntungan dan orang yang dapat bertuah, itu orang yang jaga mayang. Jaga mayang lagu mana? Dengan sempurna segala rukun dan sempurna segala syarat. Ha tu. Habis. Isyarat, syadah. Ha syadah. Wallahu a'lam. Sama akan datang dan lagi firmannya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilman nafi'an wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.